Halo, berjumpa lagi dengan saya Usop Araso Movie. Oke. Sekarang ini kita akan membuat efek speed. Oke, efek speed kayak gini, kurang lebih. Oke, saya playkan dulu sebentar. Oke, durasinya cuman 9 menit. 9 detik maksudnya saya. Oke, maaf salah. Oke, nanti kita akan buat efek seperti ini. Oke. Jangan oke, sekarang kita langsung kerjaan saja. Oke. Klik composition, new composition. Oke, kita atur waktunya, jangan 40 menit. Kita atur jadi 1 menit saja cukup. Oke, sekarang ini kita sudah membuat composition, kemudian klik. Oke, setelah klik semua, kita tarik ke sebelah sini. Oke. Oke, setelah kayak gini kita tarik videonya segini kurang lebih supaya menutupi composition yang hitam tadi. Oke, sekarang kita atur kayak gini. Oke, ini sudah. Maaf, ini urutannya salah. Yang gini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Oke, taruh yang paling pertama itu di paling bawah. Oke, taruh yang paling pertama di paling bawah. Paling bawah, yang kedua ini. Oh, kayak gini kurang lebih. Kemudian kecilkan komposisinya sampai sini biar waktunya terpotong. Oke. Kayak gini kurang lebih. Ini video aslinya agak lemot. Video aslinya agak lemot. Oke. Sekarang kita mulai memotong-motong videonya dulu. Oke, sekarang kita mulai motong. Tadi objeknya pas ada di sini. Kita edit frame yang paling bawah ini, kita edit, kemudian split layer. Oke, ini sudah terpotong. Selanjutnya frame yang ini kita potong pas si objek minum saja cukup. Oke, si objek minum kita geser sedikit. Oke, pas objek minum di pas ini. Oke, pas si objek duduk saja cukup. Oke, sini aja. Kita klik, kemudian edit split layer. Oke. Kita potong lagi videonya pas di objek minum. Oke, kita split layer lagi. Oke. Kita delete video yang ini, klik delete pada tombol keyboard. Oke. Setelah terdelete, kita sambungkan video yang tadi. Ini si objek keluar dari toko. Segini kurang lebih. Kemudian edit lagi, potong lagi split layer. Oke. Setelah terpotong kayak gini kita tarik lagi. Oke. Kayak gini kurang lebih. Oke, sekarang yang ini kita rename. Maaf, sebentar salah. Yang ini kita klik kanan. Klik time, kemudian time script. Oke, kita buat jadi 20. Enter. Atau oke, terserah kalian. Buat 20. Klik OK bisa, klik Enter bisa. Sama saja. Oke, selanjutnya kita yang ini kita klik kanan lagi, kemudian time frame sket. Jadikan 20. Oke. Setelah jadi kayak gini, kita sambung-sambungkan lagi videonya. Oke, sampai tersambung-sambung. Oke. Setelah tersambung, kita geser lagi ininya. Wah, ini cuman 9 detik videonya, 8 detik. Time control area. Oke, setelah kayak gini. Oke, setelah jadi kayak gini, sekarang kita ngasih efek mouse apa? Efek larinya atau blurnya. Oke, kita cari efeknya. CC F, ini CC Force Motion Blur, kita klik, kemudian tarik ke sini, klik, tarik ke sini. Oke, maaf ini sini 2. Oke, setelah tarik sini kita buat menjadi banyak, misalnya segini. Oke, kayak gini kurang lebih. Oke, setelah jadi kayak gini kita rename jadi speed 1 misalnya biar gampang. Enter. Oke. Okay.
selanjutnya kita taruh di video yang kedua ini. Kita renam dulu saja biar mudah. Speed 2 misalnya. Yang ketiga kita renam jadi, ya ini kita renam jadi speed 3. S3. Oke. Setelah kayak gini biar simple ya, S3, S1, S2 kayak gitu saja cukup. Enggak usah terlalu banyak nama, nanti agak ribet. Oke. Setelah kayak gini, ini tadi kita yang sudah kasih saya efek. Ini video ya, ini diklik S1. Kemudian klik ini efeknya yang di atas. Kemudian edit. Copy. Kemudian pastekan ke S2. Edit, paste. Kemudian pastekan ke S3 juga. Edit, paste. Setelah kayak gini kalian sudah membuat efeknya. Oke. Coba kita play. Saya ngeplaynya pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Sebentar, ini tunggu dulu sampai yang hijau-hijaunya ini sampai ke sini. Ini maklum soalnya komputer ini agak lumayan lemot atau RAM-nya agak kurang, ini RAM-nya cuman sedikit. Ini supaya hijaunya ini penuh. Nanti setelah sampai sini, hijaunya otomatis video ini mengeplay sendiri. Oke. Agak lumayan cepat ini. Oke, ini prosesnya. Setelah ini selesai. Oke, kita oke. Kayak gitu kurang lebih. Oke, kayak gitu kurang lebih. Kita sudah membuat efek lari cepat. Oke. Oke, kayak gitu kurang lebih. Oke, sekarang kita kontrol A atau slide semua video ini dengan menggunakan kontrol A. Oke. Kemudian klik kanan, pre-compose. Pre-compose ini gunanya untuk membungkus semua elemen-elemen yang ini semua frame ini menjadi satu frame. Oke, kita rename ini jadi lari cepat misalnya. Oke. Kemudian klik ini, kemudian oke. Oke, setelah kayak gini coba kita play lagi. Kalau ini kan rapi, nggak kelihatan murak-marik kayak tadi. Oke. Nunggu chamber penuh. Oke, ini otomatis nge-play. Oke. Oke. Oke, teman-teman, itulah efek cepat. Kalian juga bisa nambahkan efek color collection di sini. Banyak efek sini, kalian terserah mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai Hue Saturation ini. Oke. Coba kita agak cerahkan sedikit videonya biar agak berwarna. Oke, segini kurang lebih, coba kita play lagi. Nah, ini agak lumayan berwarna daripada tadi agak lumayan busam. Oke, oke, ini agak lumayan berwarna. Coba agak lumayan hidup warnanya. Oke. Sebenarnya apa? Efeknya banyak di After Effects ini. Cuman saya biasanya menggunakan Hue Saturation ini. Efek yang paling gampang. Oke. Beginilah apa? Tutorial speed kayak gini. Oke. Sekian dari saya. Apabila saya apa kurang jelas tutorial ini, kalian bisa komen atau inbox saya di bawah komen bawah ini, maksudnya di komentar bawah ini. Sekian dari saya, thank you for watching.